Gue Gugun, suara visual Indonesia. Hari ini kita membahas gitar GNL Tribute. GNL Legacy Tribute Series adalah buatan Indonesia. Ini gitar Amerika, cuma di license di Indonesia. Nih, sini bisa dilihat ada tulisan Indonesia. Tapi jangan salah, di sini QC-nya cukup terjaga dan bikinannya juga dibikin serapih mungkin gitu. Hampir bisa boleh dibilang ini gitar standar di Amerika seperti ini rasanya. Terus kita bicara soal material kayunya, body, dia memakai basswood, terus neck dia pakai hard maple, terus di sini ada pilihan, ada maple, full maple, terus di yang gua pakai ini adalah pakai rosewood, terus apa lagi ya, matching headstock. Ini seri yang ini sebenarnya ada yang warna maple juga, jadi headstocknya polos, nggak dicat, cuma yang versi GNL Legacy Tribute Series konfigurasi pickup seperti ini, jadi dia warna headstock dan body itu sama. Di GNL Legacy Tribute kebetulan yang gua pakai ini adalah pickup humbucker single-single. Jadi sebenarnya standar sih seperti gitar-gitar single coil seperti biasa. Cuma kalau kita bicara sound GNL, sepertinya soundnya lebih, outputnya lebih gede. Kita coba aja. Ini clean. Ini posisi neck. Sekarang posisi neck dan middle. Funky sih. Nah, ini adalah sound favorit gitar-gitar single coil. Terus berikutnya, posisi middle, pickup middle. Nah, berikut adalah posisi middle dan bridge. Terakhir, posisi bridge full. Kalau posisi bridge, kita coba pakai overdrive. Oke, berikut adalah di kontrolnya. Di sini ada volume, satu volume, tone,
ini udah terkonek semua di semua pickup. Jadi semua posisi itu kena. Terus di sini ada passive bass treble. Jadi di sini ada rangkaian semacam ada kapasitor di sini yang fungsinya adalah meng-cut low frekuensi di gitar ini. Misalnya di posisi si neck itu biasanya low-nya gede. Jadi kita bisa meng-cut jadi sound-nya lebih jadi ada mid dan high. Pakai overdrive. Sebenarnya mempermudahkan kita kalau kita main dari rhythm ke solo gitu, misalnya kayak begitu juga di posisi bridge, di humbucker pasti low-nya lebih gede daripada pickup single coil. Coba ditutup, soundnya lebih tipis. Berikut kalau kita bicara pickup humbucker, di sini ada satu kelebihan. Dia bisa di coil splitting dengan menarik. Ini ada sistem push pull di pickup tone, di posisi potensiatone. Jadi ini adalah single humbucker. Full humbucker. Di GNL Legacy Tribute ini memakai sistem tremolo bridge. Namanya double fulcrum tremolo. Jadi sebenarnya bentuknya sangat unik sih sebenarnya. Bahan materialnya juga lebih tebal kalau kita perhatikan dari banyak contoh vintage bridge pada umumnya. Terus juga dia udah memakai big block di sini. Ini lumayan membantu untuk sustain strings. Terus juga di chrome juga. Jadi bukan seperti bahan-bahan babet gitu. Jadi ini lebih keras. Terus tremolonya sistemnya pakai dicolok doang. Jadi nggak ada ulirnya. Mana tremolo? Oke, jadi kalau kita bicara gitar GNL Legacy, ini sebenarnya bisa dipakai untuk berbagai macam genre sebenarnya. Jadi lu mau main musik rock, apalagi di sini udah dilengkapi dengan humbucker. Kita
coba dengan gain lebih besar. Terus kalau musik, untuk genre musik selain rock mungkin ya, musik pop pasti gampang banget ya. Udah pasti cleannya cukup pristine. Jadi dengan satu gitar ini kita bisa memainkan banyak genre musik ya, dari pop, jazz, blues apalagi, terus ke rock, dangdut juga bisa lah pasti ya. Terus ya rock, metal mungkin ya,